kegiatan food estate ini bagus untuk peningkatan kesejahteraan petani-petani di Kalimantan Tengah khususnya. Cuma memang banyak kendala-kendala yang ditemui di lapangan, terutama kita merubah SDM petani. Banyak sasaran-sasaran petani food estate ini yang belum pernah sama sekali menanam IP200 atau menanam padi unggul. Jadi merupakan tantangan bagi kami orang-orang lapangan untuk meyakinkan mereka bagaimana manfaatnya nanti bila sudah menanam dua kali dalam setahun. Kemudian kendala-kendala di lapangan seperti lahan yang ekstrim dan lain sebagainya, nanti kita carikan bagaimana solusi untuk mengatasi semuanya itu. Terima kasih. Prioritasnya untuk sementara menunggu bantuan, mungkin inpari atau apa, kita mengikuti aja. Itu pernah di uji coba tanamkan nggak di lokasi yang akan dijadikan hutan lokasi? Varietas yang mau ditanam ini sebagian besar sudah pernah ditanam oleh petani-petani di Kabupaten Kapuas, jadi mungkin nggak terlalu terkendala oleh varietas yang ada.